Unit Binmas Polsek Gayam Sari menghimbau pedagang pasar tradisional di Kota Semarang agar berhati-hati terhadap peredaran uang palsu. Saat momen Ramadan dan Lebaran, peredaran uang palsu sangat rentan terjadi. Petugas unit Binmas Polsek Gayam Sari belusukan ke pasar tradisional Gayam Sari Kota Semarang dan mendatangi pedagang untuk mengingatkan agar pedagang mematuhi protokol kesehatan serta mengimbau pedagang untuk waspada terhadap peredaran uang palsu atau upal. Bahkan ada pedagang yang mengaku pernah menerima uang palsu pecahan Rp20.000. Rp20.000 tapi bulan lalu, Pak. Bulan kemarin. Bulan 3. Awal puasa. Itu belanjanya cowok? Lain, tapi mungkin yang beli juga nggak tahu sih. Mungkin ya kan hampir sama. Terus untuk antisipasi gimana ini, Bu? Ya, kita lebih teliti. Alat itu? Iya, kita harus lebih teliti kalau kita perlu pakai alat. Sementara itu, pedagang lainnya mengaku pernah menerima uang lebih tipis dan licin dari uang asli. Ia pun memilih untuk menolak uang yang diberikan oleh pembeli tersebut. Licin, nggak berani aku ngambil. Nggak berani ngambil. Ya. Terus diterawang gini nggak? Tak terawang juga, tapi yang terutama tipis ya. Kalau dia halus gitu, tipis gitu. Minimal diraba lah gitu ya. Oke, nggak mau. Aku yang anu aja yang rada kasar dikit. Berarti antisipasinya manual ini ya? Iya. Nggak pakai alat itu ya, ultraviolet itu. Ya. Ya, kalau mencurigakan dikembalikan gitu aja ya? Iya, tak balik. Nggak tukar yang lainnya. Aku yang lain lain. Nggak jadi beli nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, daripada rugi aku. Kanit Binmas Polsek Gayam Sari, Ibtu Joko Sadewo mengatakan, imbauan antisipasi peredaran uang palsu yang menyasar pedagang di pasar tradisional seperti pedagang pakaian, sembako, dan pedagang makanan ringan akan rutin dilakukan menjelang Lebaran. Saat menerima uang yang terindikasi palsu, pedagang diminta segera melapor ke aparat kepolisian. Selain itu, pedagang juga diminta untuk selalu mentaati protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Dan di sela-sela kegiatan PPKM kita juga menjelang Lebaran seperti ini rawan peredaran uang palsu. Jadi kita juga mengimbau kepada para pedagang, terutama pedagang sembako maupun pedagang yang lainnya untuk lebih waspada dan selalu mengecek apabila ada pembeli yang menggunakan uang besar seperti 100.000 atau 50.000 untuk selalu mengecek dengan alat maupun secara manual dengan diraba atau diterawang. Rencananya imbauan akan terus dilakukan di pasar tradisional karena mendekati Lebaran, peredaran uang palsu sangat rentan terjadi. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.